Newsline, pemirsa jangan kaget kalau ada tengkorak yang lewat. Itu bukan tengkorak sungguhan, tapi itu adalah tengkorak yang bagian dari parade warna-warni perayaan Hari Orang Mati di Meksiko. Beragam kerangka raksasa diarak sepanjang jalan di Meksiko City, mulai dari Reforma Avenue hingga ke alun-alun Zocalo di pusat ibu kota Meksiko. Ya, kita lihat ya, ini full color sekali sepertinya. Peserta parade pun menggunakan kostum-kostum yang menarik. Adanya perayaan ini seperti bisa memicu banyaknya penonton untuk datang, membuat pihak yang berwenang di Meksiko untuk mempersiapkan antisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Perayaan Hari Orang Mati di Meksiko jatuh pada 1 dan 2 November setiap tahunnya, di mana keluarga berkumpul di kuburan dengan berbincang kemudian bermain musik.